Halo, kembali lagi di channel gue ya, dan kita bermain game Avatar World. Oke teman-teman, di sini Avatar World sudah update teman-teman ya. Ini update-nya malam, cuman aku akan upload di pagi hari ya teman-teman ya. It's okay, nggak apa-apa. Di sini kita coba cek dulu ya teman-teman ya. Kita coba cek dulu di bagian shop. Ternyata nggak ada yang baru ya teman-teman ya. Yang terakhir cuman fancy cats yang terbaru ya. Oke, kita langsung cek-cek dulu ya. Di sini kita lihat-lihat dulu apakah ada yang baru di mapnya ya. Biasanya ada. Nah, yang kebuka di sini ya teman-teman ya, dekat sekolah ini. Coba kita geser dulu. Kita lihat. Oh, di kantor teman-teman. Kalian lihat ya, di sebelah kantor itu sudah dibangun lagi garis hitam kuning hitam kuning. Waduh, ini kayaknya street shop ya teman-teman ya. Waduh, makin mantep nih Avatar World nih. Cuman nanti ini nanti update-nya ya teman-teman ya. It's okay, nggak apa-apa, slow slow. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, di situ ya. Berarti nanti kemungkinan di sini lagi nanti ya update-nya. Oke, kita udah tahu ya. Langsung kita review aja dulu yang ini ya teman-teman ya. School Street. Let's go, kita masuk ya. Ini kita lihat. Oh, ternyata seperti ini tampilannya teman-teman ya. Ini di bagian tengah-tengah kayaknya. Coba kita geser ke kiri dulu. Ntar aku panggil karakterku ya. Oke, kita panggil ya di sini. Ini mana nih? Nah, ini ya. Wow, bisa jalan teman-teman. Wah, jadi ada lambang jalan di sini, kita bisa jalan loh. Kalau kalian tahan karakter kalian terus kalian geser, itu dia akan jalan. Wah, mantap sekali teman-teman. Wah, keren keren keren. Wah. Oke, coba kita ke sebelah kiri dulu ya, teman-teman ya. Kita lihat ada apa di sebelah sini. Oke, ini ada yang megang rambu ya. Ini lucu banget megang rambu. Jadi kayak ada emot gitu ya. Wah, ini apa nih? Oh, oke. Okay. Oke, okay, sebentar ya, coba kita pegang rambunya. Apakah dapat emot baru? Coba. Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Khusus karakter yang ini ya kayaknya. Loh. Musiknya juga asik ya, teman-teman ya. Musiknya menyenangkan, kayak kalian mau pergi ke sekolah menyenangkan ya. Oke, okay, ini ya. Kita bisa dapat emot-emotnya. Ini ada emot-emotnya ya. Kayak gini, wah mantap sih ini, keren sih, ih mantap mantap mantap. Oke teman-teman bisa coba sendiri nanti ya. Oke kita lanjut lagi di sini ya. Wah ada box, apa ini? Coba kita klik. Ini ada box teman-teman ya. Ini ada box, coba kita klik apa isinya ya. Coba kita pegang. Gak ada emot ya. Coba kita buka. Hah? Ada buah-buah apel. Menarik, asik ini. Dibuka isinya buah apel. Oke. Kita tutup dulu ya, kita taruh di sini. Kita coba review-review dulu ya teman-teman ya. Ini karakter kita tadi, mana ini kok nggak mau jalan lagi. Tadi udah bisa jalan ya, nah ini. Oke, nah ini tembus ke tempat pelangi ya. Nah itu gerbang kodoknya. Ya teman-teman ya, wah ini asik sih teman-teman ya. Dan ini mentok sampai di ujung ya, di sini ya. Ini ada lapangan basket, ini lapangan basket yang di dekat sekolah ya. Nah ini kalau kita masuk kayaknya ini gerbang kodok ya. Coba kita lihat, nah iya kan. Oke, kita keluar lagi. Nah, kita masuknya di sini. Eh, ini ada kotak lagi, teman-teman. Wah, ada kotak lagi. Apa ini? Wah, ini kayaknya ada secret-secretnya ya, teman-teman ya. Oke. Wah, ada coklat. Wah, oke. Nanti ya, teman-teman ya, kita coba nanti, teman-teman ya. Oke, ini ada haltenya ya. Ada gambar bis sama gambar yang warna ungu ya, itu kayaknya tempat apa namanya? Bis juga tapi bis umum ya. Oke. Ini sekolahnya kayak gini. Coba kita tadi kita sudah ke kiri dan sekarang kita akan coba pergi ke kanan ya teman-teman ya. Kita lihat ada apa aja di sini. Wah itu ada madingnya. Sebentar kita coba lihat ada madingnya yang bisa kita pencet cuman. Oh ada secret. Sebentar teman-teman ya. Oh ada secret. Kita pegang dulu. Ini ada secretnya. Coba kita klik ya. Menarik nih. Apa nih? Ada gambar bola. Ada tanda tanya. Oke, okay, nice. Kita taruh aja dulu di sini ya, teman-teman ya. Coba kita geser, kita jalan lagi ya. Coba kita jalan lagi di sini. Coba kita jalan. Let's go. Oh, mentok. Di sini tempat pemberhentian ya. Ini ada tas juga, ada isinya buku. Oke, okay, di situ ya, teman-teman ya, reviewnya. Teman-teman nanti bisa interaksi sendiri ya. Dan kita akan coba masuk ke dalam gerbang sekolah. Let's go. Kita udah masuk ke dalam gerbang sekolah di sini, teman-teman ya. Di sini adalah tempat sekolah. Jadi kalau kalian sering ke sekolah di Avatar World itu kan ini sudah ada tempatnya kebuka ya. Ini adalah lapangan bermainnya ya. Ini lapangan bermain sekolah di sini.
asik banget, ada karakter-karakternya, terus ada tanaman ya, ini tempat pupuk bunga. Oke, ini ada emot lari juga ya. Oke, ada emot-emotnya yang baru di sini, teman. Nice, mantap sekali ya Avatar World. Oke, coba kita ke sini. Woi, ada sambutannya. Wah, ada gelas juga ini, teman. Wah, ada gelas nih. Aduh, tapi nggak bisa diambil. Oh, ini bisa ya. Ini gelas. Oke, ini kayaknya ada berhubungan dengan secret. Ini juga ada boneka. Menarik ya. Wow, ini bisa dibuka. Ada isinya. Wah, ini bisa salah satu secret juga ya ini ya. Oke, nanti kita coba ya, teman ya. Nanti kita bikin di video-video secret aja ya. Kita review-review dulu aja di sini. Coba kita pergi ke sebelahnya ya. Jadi di sebelah kanan layarku itu tempat lomba lari ya, teman-teman ya. Tempat lomba lari. Di situ ada podium juaranya juga ya. Podium juaranya bisa kita buka tadi itu, ada salah satu tempat ya. Oke, di sebelah sini. Oke, kita ke sekolah ya, teman-teman ya. Nah, di sini, nah, ini lapangan bolanya ya, teman-teman ya. Ini udah kebuka sebenarnya ya. Ini udah pernah aku bahas juga nih apa iya, ini lapangan bola ya, lapangan bola sekolah ya. Jadi ada tambahan gitu ya, kebuka ya. Nah, di sini kebuka, oke. Okay. Terus kalau di bagian dalam sini, oh, oke. Okay. Di sini tempat kantin sepertinya ya. Coba kita cek. Oke, okay, ada kantin ya, teman-teman ya. Nice, kebuka ya semua, teman-teman ya. Mantap sekali. Oke, okay. Loh ini kita ke, oh, ini ke sekolah ya, teman-teman ya. Oke, okay, nice. Ini di sekolah. Oh, ini kantinnya. Coba kita coba masuk kantin, ke dalam kantin. Oh, ini musiknya juga beda-beda ya, teman-teman ya. Oh, apakah ini baru atau lama ini, teman-teman? Aku baru lihat ini ya. Oke, di sini kantinnya ya. Mantap sekali. Ini ada beberapa, wah, ini yang bisa diinteraksi ya. Jadi, teman-teman nanti bisa interaksi sendiri ya. Di sini aku cuma mau lihat-lihat. Ini kayaknya kantin. Jadi di sini kalau tempat istirahat siswa-siswa ya, kalau mau ada yang mau makan siang, ada yang beli minuman ya kan. Nah, di sini nih tempatnya. Oke, okay, nice banget ya. Keren banget ini Avatar World. Oke, okay, kita agak cepetin aja jalannya ya. Ini bisa kita masuk nggak? Oh, nggak bisa. Oke, okay, kita jalan lagi. Ini kalian tinggal tahan karakter kalian terus geser ya, nanti dia akan otomatis jalan. Begitu caranya jalan ya. Oke, okay, kita keluar dulu. Oke, okay, coba kita di sini keluar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan ini akan ada berapa secret ya. Tadi itu ada secret bola ya teman-teman ya. Secret bola itu apa ya? Coba kita cek lagi teman-teman di sini. Nih ya, di bagian madingnya ini. Ini ada secret gambar bola gini ya. Apa ini artinya nih? Ada bola tanda tanya. Menarik. Oke. Coba kita kesini lagi ya. Apakah ada hubungannya dengan lapangan bola tadi ya teman-teman ya? Kayaknya ada hubungannya deh ya. Coba kita masuk lagi sebentar. Aku penasaran sama kantinnya nih ya. Coba kita masuk ke kantinnya dulu. Nah ini ya kantinnya, let's go. Nah di sini kulit kayak ada yang menarik ya. Apa ini baru atau lama teman-teman? Coba teman-teman yang tahu silahkan komentar ya di bawah ya. Misalnya lama atau yang udah baru gitu ya, komen aja di bawah ya. Oke. Ini kok asik banget tempatnya. Oke, ini apa ini? Oh, enggak. Oke, teman-teman ya. Jadi itu, coba kita back dulu. Nah, kita keluar ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Update street-nya. Jadi, teman-teman update dulu aja di Play Store dan di iOS Store ya kalau kalian pengguna iPhone. Ini sudah update di semua device ya, di Android, di iPhone, semua sudah update ya. Cuman aku masih curiga sama yang ini ya. Ini nih, sama yang di bagian ini apa ya sebenarnya? Menarik nih ya, gambar bola. Oke, okay? Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, silahkan komen dan nanti aku akan coba cari tahu ya di next video. Jadi reviewnya sekian aja dulu. Kalau misalnya kalian mau interaksi, silahkan. Ini cukup banyak banget ya interaksi-interaksi yang bisa kalian lakukan di sini, salah satunya menggunakan papan ini, gambar ini nih ya. Terus juga ada beberapa kotak-kotak ya. Ini kotak-kotak yang menurut aku misterius juga nih, pasti ada sesuatu di balik semua ini ya, di balik kotak-kotak ini. Oke. Okay? Oke, okay, kita coba cek dulu sebentar ya sebelum aku close. Coba kita ke gerbang kodok dulu. Kebuka nggak gerbang kodoknya ya? Coba aku cek dulu teman-teman. Di sini. Oh, belum ya. Gerbang kodoknya belum kebuka. Oke, okay, it's okay. Tapi nggak apa-apa kan? Yang penting dia nyambung kan? Yang penting dia nyambung. Nah, kalau udah nyambung-nyambung gini biasanya nanti bisa kebuka nih.
Oke, teman, tambahan dikit ya. Tadi aku udah closing, tapi tambahan dikit di sini ya. Ada satu lagi secret ya, selain yang di bagian ini ya. Di bagian ini kan, nih. Ternyata ada lagi di bagian yang ini ya. Sisu yang di sini. Nah, kalau kalian geser, ini ada sesuatu juga ya, nih. Ya, teman ya, ada something gitu. Coba kalau kalian klik, ini ada gambar kayak makanan gitu. Ya, jadi ada tanda tanya gitu, ada mangkok atau ada cup atau gelas. Terus ada nampannya untuk bawa gitu. Ini kayaknya tempat makan kayak di sekolah-sekolah gitu ya, teman-teman ya. Dan ini menarik teka-tekinya ya. Oke, nanti kalau misalnya ada waktu aku akan coba cari dan kita akan bahas di next video ya. Oke deh, teman-teman, mungkin sampai di sini videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar. Dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.